Asik kita masak. Masak. Kita masak kok. Sekarang Gigi mau masak kan? Gigi yang masak. Ya. Oh, Gigi yang masak bisa emang. Oh, bisa dong Gigi masak. Iya. Masak apa Gigi? Hari ini Gigi mau masak udang garlic butter. Enak banget sama coconut ice cream dengan blueberry dan raspberry. Oke. Nih sekarang pertama-tama aku mau masak ini nih udang garlic butter. Sebenarnya gampang banget nih Kak Ma. Ini kan udang udah dibersihin. Terus ini ada campuran nih. Apa aja tuh? Ini campuran butter, terus ada parsley sama apa namanya nih? Garlicnya, garlic yang udah di apa namanya? Udah dicop, dirajang-rajang kecil-kecil. Terus kita tinggal kasih lada sama garam sesuai selera gampang aja. Gampang banget ya. Gampang. Terus ini udangnya kan kita bersihin pasti kan? Ini kan bolong. Terus kita masukin. Oh, di dalamnya. Jadi udangnya jangan lupa dihilangin yang bagian strip hitamnya itu yang di punggungnya. Iya, itu kotorannya loh. Nih, tuh, butternya ini langsung dioles aja. Kita kasih gitu, diisi agak-agak banyak aja. Soalnya ini enak tau gak kalau kayak gini-gini. Dan garlic ini tuh pengobat segala, obat mujarab segala penyakit. Buat jantung terutama bagus banget ya. Iya, kolesterol. Terus langsung ini ada aluminium foil. Diapain sih, Gi? Kita wrap di aluminium foil. Gini dibungkus. Karena kita mau di-bake di oven. Oh dipanggang ini. Dipanggang. Udah gitu aja ya Gian. Udah gini aja. Terus kita lanjutin sama yang lainnya. Ini berapa lama dipanggangnya? Sampai udah merah aja. Kalau biasanya kan udang nggak boleh terlalu keras juga ya. Kalau terlalu keras nggak enak. Kurang lebih 15 menit. Oh 15 menit aja udah bisa. Udah bisa. Cepetlah kalau begitu. Ini kita wrap satu-satu. Aku mau ngerap yang ini boleh nggak? Boleh tuh. Nah, coba Indra. Ini mah lihat mah jago nih aku mah. Padahal cuma gitu doang ya. Gampang. Satu lagi Kak. Satu lagi. Iya. Terus ovennya udah di preheat 200 derajat Celcius. Oke, terus langsung. Jadi harus di preheat dulu ya. Oke, ovennya dipanasin dulu. Terus kita masukin ke dalam oven sama ini aluminium foilnya. Oke. Siap. Terus karena ini magic. Iya. Jadi nih kayaknya dulu enak. Langsung jadi deh. Ha ha ha.